Halo guys, ini kita mau ganti lampu plat nomor ya, plat nomor untuk Avanza, tapi yang belakang mati kayaknya. Kita ganti lampunya, nanti yang sini, nah sini, lampu yang ini, kedua-duanya putus, ntar kita lepas, kita ganti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita kebetulan mau tutorial cara mengganti lampu di plat nomor di mobil Toyota Avanza, yang mana mobil ini pembuatan tahun 2015. Kita mau ganti lampu yang di plat nomor itu ya, ada lampu, dua lampu yang mati, nanti kita ganti. Dan gimana caranya, kita ikuti aja video berikut ini. Oke, dan untuk lampu yang akan kita ganti, letaknya kan ada di sini ya, ini satu, di sini satu. Jadi kita bukanya bukan dari ininya, melainkan dari dalam. Oke, kita buka sekarang. Nah, di sini kan ada penutup decknya. Ini nanti ntar kita buka dulu ini. Caranya gini ya guys. Kita cuma butuh pencongkel yang agak tipis. Ini sendok ini juga bisa. Kita buka dari sini. Kita buka pelan-pelan aja ya, biar decknya ini tidak patah. Oke, ini di sini ada dua soket ya, satu dan dua. Ini soket kita buka secara perlahan dengan cara memutar ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Begini caranya guys. Nah seperti ini sudah terlepas, ini juga kita lepas satunya. Nah ini juga sudah lepas. Nah ternyata ada kayak seperti apa ini ya, gosong apa kotor ini kurang tahu. Oh ini gosong guys, ini guys, bekas kayak terbakar ini. Kita coba hidupin ya lampunya di depan. Masih apa memang bola lampunya yang putus atau kabelnya yang putus? Kita hidupin saklarnya di depan. Oke, coba kita hidupkan lampu ininya, lampu senjanya seperempatnya ya. Oke, sudah hidup. Coba kita lihat di belakang. Nah itu enggak hidup ya, yang sebelah kiri mati, sebelah kanan juga putus, harus diganti kedua-duanya. Oke, kita, nah guys, di sini sudah saya persiapkan ya lampu-lampu yang pakai soket T10. Atau ini kan aslinya seperti ini. Ini lampu T10 pakai soket gepeng seperti ini, dan penggantinya ada tapi modelnya seperti ini. Jadi warnanya ada biru, ada merah, lampu seperti lampu-lampu variasi, terus ada kuning juga ini. Ini kuning, mana aja bisa dipasang, yang penting ininya sama guys, tancapannya sama. Oke, kita pasang di sini. Ini kita lepas dulu yang satunya. Nah, ini kita pasang yang merah satu sini.
Nah, ini sudah nyala. Terus yang sebelah kiri kita pasang warna biru aja ini. Warna biru. Nah, ini waktu kita nancepin ini enggak hidup. Nah, kalau kondisi ditancepin enggak hidup, berarti bisa terbalik ya. Kita coba lagi dan kita balik. Seperti ini. Nah, ini. Sekarang sudah hidup semua. Yuk kita mendekat sini. Nah, ini sudah hidup semua ya, ya. Ini pakai yang biru sama yang merah. Dan sekarang kita masukkan lagi di lubangnya sini. Jangan lupa kita lihat ini dulu. Kita lihat tonjolan yang kiri dan kanan ini. Soalnya di sini ada yang di lubangnya ini ada apa ini? Keroaan namanya ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi di sini juga ada yang besar, ada yang kecil. Jadi harus pas masuknya ini. Nah, seperti ini. Lalu kita putar lagi ke arah kiri ya. Klik. Yang sini juga kita pasang. Kita putar juga ke arah kiri. Kita putar juga ke arah kiri ya. Oke, udah selesai ya. Begini aja cara tutorialnya untuk memasang lampu dan menghidupkan lampu di plat nomor belakang mobil Avanza. Coba kita lihat dari belakang. Oke, kita tutup dulu pintunya, kita cek hidup apa. Kita lihat dari, kita intip dari bawah. Ya, sudah hidup ya, sudah hidup. Yang ini juga sudah nyala merah. Kalau siang memang kurang kelihatan. Ini sudah nyala merah sama biru. Oke, okay. Oke, guys, karena ini sudah nyala semua ya, sudah kita pasang semua lampu-lampunya dan kerjaan kita sudah selesai. Sekarang kita tutup kembali dek belakangnya ini. Kita pasang kembali. Dan jangan lupa kita paskan semua nanti ininya di kenop-kenopnya ini. Jangan sampai miring. Biar enggak apa itu? Enggak dekat kelihatannya, biar rapat semuanya ini istilahnya ini. Biar ininya kelihatan rapat semua. Kita pakai ilmu kaki aja nih untuk nahan biar supaya enggak kebuka ke atas. Ini lagi satu. Ini lagi satu. Oke. Sudah semua ya. Dan misi kita sudah selesai. Dan terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kamu semua.